X Lovers, kembali lagi bersama aku Hilvan di kanal Rainbow XD. Kembali lagi kita bermain game PKXD. So hari ini aku mau bagi tahu kalian lokasi secret box berhadiah armor astronot bagian yang ketiga. Jadi untuk secret box berhadiah armor astronot bagian ketiga sudah muncul. Dan untuk papan misi secret box-nya sekarang sudah kembali normal. Kalau kemarin itu ngebik ya kayaknya, jadi tulisannya itu misi selesai. Padahal belum semua diambil secret box-nya, tapi malah misi selesai, jadi ngebik. Ya gitu kalau PKXD mau ada spoiler atau update, ada aja bug-nya. Dan ternyata, untuk jangka waktu dari secret box kedua ke secret box ketiga, itu 6 hari teman-teman. Ini kayaknya ada sedikit perubahan, karena emang bener kan? Dari secret box ke satu ke secret kedua, itu 4 hari loh, masih ingat nggak? Tapi sekarang ada perubahan, jadi jangka waktunya 6 hari, nggak tahu kenapa waktunya diubah. Dan di mana lokasi secret box-nya? Teman-teman harus ke robot arcade. Dan teman-teman ke mini game pet parade. Untuk secret box-nya, mudah untuk diambil, nggak perlu bantuan power up atau apapun. Secret box-nya itu ada di samping bapak robot yang memandu kita untuk bermain mini gym-nya. Ini dia teman-teman, mudah banget ya untuk diambilnya. Oke, kita ambil. Dan untuk hadiahnya sudah pasti sepatu astronot, karena di papan misi secret box sudah jelas-jelas ada gambar sepatunya. Dan bagi teman-teman yang belum ambil, ayo ambil dulu. Takut nanti malah lupa, jadi ambil dulu aja. Tapi bagi teman-teman yang udah punya, terserah sih mau ambil atau enggak, soalnya sama aja armornya armor astronot. Dan tinggal tersisa 3 secret box lagi, yang hadiahnya bagian-bagian dari armor astronot ini, berarti 6, 3 ke 18. 18 hari lagi, untuk melengkungkan bagian-bagian armor ini, lama juga ya. Dan semoga aja nggak mebek lagi ya, jadi bisa mengambil secret box-nya tenang tanpa bug. Dan itu dia teman-teman untuk lokasi secret box-nya. Teman-teman ke robot arcade, dan secret box-nya ada di dalam mini gym pet parade. Dan bukan hanya itu, di video kali ini, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mike Awo. Karena telah membuatkanku fan art. Ini super cute banget loh teman-teman, sumpah. Oh my god. Dan ada creator-creator PKXD yang lainnya juga. Ada Bang Sadboy, Bang Raffi, Bang Alvin, dan Bang Raihaninda. Dan di situ, aku lagi ngegandeng tangannya Bang Sadboy dan Bang Raffi. Sambil pakai gaya tangan dua jari ya. Matanya merem, dan mulutnya gatau tuh mulutnya gatau sium atau gaya apa. Dan menurutku ini udah cukup mirip dengan karakter PKXD ku. Bajunya mirip, ada sayapnya juga, ada handphonenya, mukanya aja sih yang beda. Ya namanya juga karakter anime, kalau anime ya pasti cute-cute gitu. Yang lainnya juga imut-imut banget. Bang Raffi sama Bang Alvin imut. Bang Raffi juga mukanya lagi ngeliat aku ya, mungkin karena aku gandeng tangan dia. Kalau mukanya Bang Sadboy itu, dia mukanya muka santai gitu sih, nggak ada ekspresi. Sama seperti muka karakter yang sedang aku pakai ini. Bang Alvin di bawah Bang Raffi, dan Bang Raihaninda mukanya sedang happy. Sama aku juga ya, mukanya sedang happy. Di atasnya kayak ada awan-awan gitu dan ada matahari juga. Ini yang buat kayaknya jago gambar, jadi gambarnya bagus-bagus seperti ini. Dan aku nggak nyangka bisa dibuat fan art sama Kak Mac Awo. Aku nggak minta lo teman-teman, dia sendiri yang buatin aku fan art. Biasanya yang dibuatin fan art itu, Bang Surya, Kak Stereo Flow, Bang Spres, Kak Putri. Tapi ini aku teman-teman. Oh my god! Ini kali pertamanya aku dibuatin fan art seperti ini. Jujur aku senang banget, karakternya imut,
dan mirip banget dengan karakter Pika X Diku. Iya, makasih untuk Meg Awo, karena sudah membuat fan art karakterku. Sebuah kebanggaan gak sih teman-teman? Bisa dibuatkan fan art oleh seseorang tanpa kita minta. Ah, alay lo mah bang. Ya emang. Coba aja kalian yang dibuatin fan art oleh seseorang, coba, teman-teman akan bahagia atau biasa aja? Kalau aku bahagia banget ya. Udah gitu cute banget lagi. Dan aku izin ambil ya foto fan art-nya. Aku simpan di galeriku. Soalnya imut. Oh iya teman-teman. Omong-omong, aku belum punya semua bagian pakaian event meter ini ya. Jadi aku mau coba gacha dulu nih. Tinggal headphone-nya aja. Oke, kita nambang-nambang. Kalian pasti udah dapat semua bagian pakaiannya, tapi kalau aku belum. Lumayan mudah juga sebenarnya untuk dapat pakaiannya. Karena persennya tinggi untuk dapat pakaian itu, jadi mudah. Oke, langsung aja kita gacha. Akhirnya dapat juga teman-teman. Setelah gacha berkali-kali. Oke, aku mau pakai pakaiannya. Oke, ini dia pakaiannya teman-teman. Keren juga ya. Gratis lagi kan? Nggak pakai games ataupun koin. Cukup nambang-nambang aja dapat pakaian ini. Aku mau ubah dulu jati siang. Keren ya? Aku suka pakaiannya. Aku suka headphone-nya sih. Kalau teman suka dari bagian apanya nih? Kalau aku headphone-nya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, boleh kali like-nya agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah like, dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.